Billiano Jonathans mengaku telah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Billiano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Billiano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Billiano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda. Billiano Jonathans telah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Dengan santainya dia menjawab, ya, kami masih berkomunikasi, jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Billiano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia.